putih, bani seperti bihun. Ayo datang ke klinikku sekarang juga, let's go. Oke guys, sebelum kita mulai, kita harus pilih perawat dulu nih guys ya. Perawatnya cewek atau cowok? Aku sih cewek guys, karena aku seorang perempuan. Langsung aja kita mulai hari pertama kita guys ya. Ini ada sesosok perempuan yang kulitnya gosong gulita guys ya. Dia pengen ngedate malam ini guys ya. Ngedate itu artinya pacaran ya teman-teman ya. Tapi dia punya banyak blackheads. Blackheads itu adalah komedo guys ya. Nanti kalian kalau udah remaja ke atas dikit, kalian pasti ngalamin yang namanya komedo guys ya, kayak titik-titik gitu guys. Tapi sebelumnya kita di sini akan membuat ramuan guys ya. Ramuan khusus jadi orang cantik guys. Pertama susu, yang kedua aloe vera guys, atau kulit buaya, bukan kulit buaya, lidah buaya guys ya, dan alpukat guys ya. Sekarang kita akan blender dulu untuk perempuan ini guys ya. Oke, kita blender, apakah mau diminum apa dimaskerin guys ya, kira-kira ya. Oke, ternyata kita akan bikin maskernya nih guys ya. Masker kita ini terbuat dari bahan-bahan yang sangat natural dan sangat cocok untuk kulit kamu nih guys. Lihat guys, kulitnya tuh banyak bintik-bintik hitam yang sudah aku bilang banyak blackheads guys ya. Sekarang kita akan ratakan ya guys ya masker ini ke mukanya guys, biar mukanya ini kita rawat guys ya. Oke, sudah selesai. Kita diamkan beberapa saat sampai maskernya mengering. Dan kalau sudah kering, maskernya kita lepas guys. Kita pelan-pelan buka. Wah, satisfy banget guys. Oh my god. Guys, oh my god. Guys, gila. Komedonya kaget semua guys. Oh my god. Wah. Gila guys, ini game yang sangat satisfying sekali guys. Oh my god, langsung glowing mukanya. Wow. Dan dia langsung percaya diri guys ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Di sini kita dapat congkelan buat komedo nih guys sepertinya ya. Oke, kita lanjut lagi nih guys. Tapi sebelumnya di sini kita bisa ngupgrade klinik kita sendiri guys. Kita mungkin akan menambahkan mungkin dindingnya kali guys ya. Aku pengen cat. Oh, gak cukup guys duit ya guys ya. Mungkin nanti aja kali belanja-belanjanya ya. Oke, ke perempuan selanjutnya guys. Dia punya masalah apa? Jadi dia punya hari ini dia mau syuting guys ya. Oke teman-teman ya, dia ini punya ini guys ya, jerawat guys ya. Jadi jerawatnya akan kita ambil, kita pecah. So satisfying sekali guys ya. Ayo lanjut lagi guys. Kita buang ini guys komedonya. Oh. Oke okay, guys, dikit lagi guys. Masih ada kah? Iya guys ya. Jadi kita udah buang tadi ya bekas-bekas jerawat yang tadi banyak banget guys ya. Oke okay, teman-teman, sekarang kita akan bikin maskernya dengan bahan-bahan yang alami. Pertama kita akan masukkan kopi dulu nih guys ya. Wish. Jangan sampai tumpah sesuai dengan takaran nih guys ya. Oke, yang kedua kita akan masukkan kiwi. Dan yang terakhir tomat nih guys. Jangan sampai salah masuk ya guys. Oke, sekarang kita akan blender. Ini mana? Bahan-bahan alami ini kita gunakan untuk masker. Nih guys, kalian harus lihat maskerku sangat ajaib sekali nih teman-teman. Eh, kok iklan Bambang? Oke guys, langsung aja bahan-bahan yang tadi sudah kita chamber dan yang kita blender dengan rahasia kita ya guys ya. Langsung aja kita ratakan nih guys maskernya ke muka pasien kita ini yang ingin cantik nih guys ya. Memang ada titik-titik ya masker kita, yaitu guys karena biji kiwi nih guys ya. Oke, sudah kita ratakan ya teman-teman. Sudah selesai, kita tunggu sampai kering dan saatnya kita cabut nih guys maskernya ya. Kita cabut cara pelan-pelan nih guys ya. Kita lihat di komedonya pasti banyak banget yang keluar nih guys. Wow, satisfy banget guys. Sumpah nih komedonya banyak banget guys. Dan tayo mulus banget guys. Oh my god. Dan akhirnya dia syuting dengan tenang ya guys ya. Oke, kita dapat uang nih teman-teman ya. Uang kita 1.500. Oke, kita dapat ini guys, gold scraper. Kayaknya gold scraper ini fungsinya untuk ini deh guys ya. Ngangkat-ngangkat sel kulit mati gitu ya. Karena aku tuh sering ke salon juga guys, jadi ngerti beberapa lah ya. Oke, kita lanjut lagi guys.
apakah kita di sini bisa upgrade teman-temannya? Coba kita upgrade tempat tidur. Oh, 5.000 guys, mahal juga ya. Ini 300, ini bisa guys ya, bisa kita ganti. Terus lampu-lampuan kita bisa ganti juga guys. Kita bisa ganti windows. Pokoknya masalah ini gampang lah guys ya. Yang penting kita bekerja dulu ya teman-teman ya. Jadi sekarang kita punya masalah yaitu kulit kering guys. Nah kan yang sudah aku bilang ini fungsinya tuh buat ngangkat sel kulit mati gitu guys. Sebenarnya buat ngangkat sel kulit mati gitu ya guys ya. Jadi tergantikan dengan sel-sel kulit baru ya. Jadi lanjut lagi teman-teman. Di sini kita akan membuat serum dengan kandungan-kandungan yang luar biasa guys. Kita kasih serum guys. Pokoknya yang banyak guys. Terus kita olesin guys. Kita olesin teman-teman ya teman-teman ya. Kucuk 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 kucuk. Ini adalah serum anti penuaan guys ya. Serum ini membuat Anda lebih berkilau dan glowing in the dark ya. Lihat guys, itu mukanya langsung glowing ya. Kalian lihat kan guys, emang Sarah Viloid ini dokter yang serba bisa guys, bisa membuat kalian cantik, lebih percaya diri ya kan. Kapan lagi dong. Oke, hari ini ada yang pengen jadi asisten kita guys. Kita bilang nice to meet you dulu. Apa yang pengen kamu dapatkan kerja di sini? Kenapa kamu pengen kerja di sini coy? Karena dia suka skincare rutin. Cuma gara-gara lo suka skincare, gue bakal terima lo. Enggak juga guys, kita gak sembarangan terima orang ya. Karena memang harus ada pelajarannya dulu guys. Ada sekolah-sekolahnya juga guys ya. Gak sembarangan kita bisa terima orang karena hanya suka dengan skincare doang guys. Gak bisa. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke pasien selanjutnya. Halo, kamu punya masalah apa? Jadi di sini dia punya jerawat yang sangat banyak dan harus kita pecahin nih guys ya. Kita keluarkan sampai biji matanya tuh keluar guys kalau bahasa kita guys. Oke, hati-hati guys ya. Ini udah mateng banget sih, harus kita pecahin sih guys ya. Jepret. Oke, done. Selesai guys. Dan lanjut lagi, dia punya masalah kulit apa? Kayaknya masih banyak deh guys. Oke, kita udah ngambil pimple atau jerawat ya. Sekarang kita akan mengambil sel kulit matinya guys. Tenang saja, kita akan membuat kamu menjadi cantik jelita ya. Ini sel kulit mati ini memang sangat tidak berguna guys, karena membuat muka bisa menjadi kusam dan juga jelek. Jelek. Terakhirnya kita akan scrubbing bibirnya nih guys. Nih, bibirnya kering banget. Apalagi kalau kalian kurang air putih nih guys ya. Kalau kalian kurang minum air putih, selain kulit kalian kering, bibir kalian juga akan kering dan juga pecah-pecah. Dan sebenarnya tuh gak enak dilihat sih. Oke, sudah selesai nih. Mukanya udah cantik banget. Tinggal kita kasih lip balm guys. Oh, ini lip mask. Kita diamkan beberapa saat dan kita cabut. Pasti bibirnya langsung sehat tuh. Langsung glowing. Glowing in the dark. Glowing in the dark. Wow, duit kita makin banyak guys. Ini ada gold roller. Oke, kalau teman-teman di sini nggak tahu fungsinya buat apa, kalian mungkin nanti kalau udah mulai dewasa sedikit kalian akan tahu nih guys. Ini fungsinya buat apa ya, menaruh serum gitu biar lebih menyerap guys. Oke, ini adalah pelanggan kita yang terakhir nih guys ya. Eh, kita lanjutin lagi nggak kira-kira? Ya udah guys, ini pelanggan terakhir kita guys. Hari ini kita akan membuatkan lagi-lagi ramuan ajaib buat dia nih guys. Dari Honey. Oke, kayaknya madunya kurang banyak guys. Madu mana mahal pula, ya ampun guys. Terus kita kasih glitter guys. Kayaknya buat dispa sih guys harusnya ya. Dan juga charcoal yang hitam guys. Oke, kita blender dan jadilah ramuan kita guys. Bukan untuk dimasak ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita iklan. Sekarang kita akan kasih masker yang tadi nih guys. Nah, masker kali ini sih cantik banget ya. Karena lihat nih guys, ada bling-blingnya gitu guys. Tuh ada glitter-glitternya dan ini cantik banget guys. Tapi selain cantik, masker ini juga berguna dan juga bagus guys. Kita tunggu mengering dan kita kupas guys. Wah, komedonya terangkat semua guys. Langsung bersih ya teman-teman ya. Dan treatmentnya komplit. Dan ini tahap terakhir kita guys, yaitu penyeruman ya, atau kita sebut dengan serum anti penuaan dini guys. Kita tuang dulu serumnya. Kok ini jadi jerawat lagi guys? Kok jadi jerawat lagi nih ya? Wah, ada apa nih guys?
banget komedonya tumbuh, guys. Udahlah, biarin biar glowing ya, teman-teman ya. Oke, sudah selesai, guys. Oke, teman-teman, itu dia tadi klinik kecantikan aku, klinik estetik. Kira-kira kita lanjutin gak ya? Kalau kalian pengen cantik atau kalian pengen tahu tips-tips untuk menjadi cantik jelita yang dipandang semua orang, wow, kalian bisa komen part 2 di kolom komentar. Dan sekian untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton dan see you next video. Bye-bye. Raindrop. Drop top. Smoking up. Raindrop.